قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini, alhamdulillah. Dan saya kira sejak beberapa bulan yang lalu saya tidak dapat menghadirkan diri kerana masalah kesihatan dan beberapa permasalahan yang lain. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersua kembali dan saya kira ini adalah kuliah pertama untuk tahun ini di sini, insya-Allah. Jadi pada malam ini sebagaimana kebiasaan kita sudah menghabiskan kitab kita dengan dua orang Nabi dan dua orang Rasul, merujuk kepada Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Dan insya Allah pada malam ini kita akan bergerak kepada Nabi dan Rasul ataupun utusan Allah yang keseterusnya, iaitu Nabi yang ketiga, merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bila sebut tentang Nuh alaihi salam, sememangnya sering tergambar di dalam akal atau fikiran kita bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini yang selalu ada maklumat, ilmu dan information pada kita ialah berkenaan dengan umur beliau, antara Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan usia yang panjang, kurang 50,000 tahun. Bermaksud Nabi Nuh alaihi salam dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah sampai berumur 950 tahun. Dan satu lagi yang paling dekat dan sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam ialah dia antara rasul yang dijadikan oleh Allah antara yang pertama untuk menentang kaum-kaum yang dianggap sebagai zalim, kaum-kaum yang kufur dan ingkar kepada perintah Allah. Dan pada zaman beliau jugalah kemusyrikan pertama kali telah berlaku, apabila umat-umat dan kaum-kaum pada zaman Nabi Nuh sudah ada yang sampai ke tahap melakukan penyembahan patung ataupun penyembahan berhala. Dan isu mukjizat pembuatan kapal juga terlalu dekat dan sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam dalam peristiwa taufan ataupun kita kenali sebagai banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Apapun pada setiap siri, terlebih dahulu kita melakukan pengenalan kepada setiap Nabi dan setiap Rasul yang ingin kita pelajari. Dan yang paling utama dan paling penting ialah Nabi Nuh ini datang daripada salasilah yang mana? Nabi Nuh ini datang daripada nasab jurai keturunan yang mana? Kalau kita mengikuti sebuah kitab yang diberi nama Salasilah Keturunan Para Nabi dan Para Rasul, di dalam kitab tersebut diberikan juraian salasilah dan sanad kekeluargaan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau bernama Nuh alaihi salam, Nuh bin Lamik ataupun juga Nuh bin Lamak.
Lamik pun orang sebut, Lamak pun orang sebut. Lamik bin Metusyalih, Metusyalih pun orang sebut, Mutawaslah pun orang sebut. Metusyalih bin Idris alaihi salam. Jadi moyang kepada Nabi Nuh yang keempat yang nama Idris ini merujuk kepada Nabi yang dah kita pelajari beberapa bulan yang lalu, iaitu Nabi dan Rasul yang kedua, Idris alaihi salam. Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlail, Mahlail bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin Shis. Shis juga adalah seorang Nabi, Shis bin Adam alaihi salam. Jadi di antara Nuh dengan Nabi Adam ada 10 keturunan, ada 10 generasi, bermula daripada Nuh bin Lamik bin Metusyalih bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Anush bin Shis bin Adam alaihi salam. Baik, ini adalah salasilah riwayat keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Berikutan dengan umur sebagaimana yang kita sebut tadi, yang Allah bagi kepada dia ialah 950 tahun. Dan ini adalah confirm, jelas dan pasti, bukti atau hujah dia kita boleh dapati daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-14, yang mana Allah mengatakan bahawa umur Nabi Nuh ini kurang 50 daripada 1000 tahun. Masa bila dia ini berada, period atau zaman ataupun masa pendakwahan dan kehidupan dia, dikatakan bahawa zaman Nabi Nuh ialah di antara 3993 sebelum Masihi sampailah 3043 Masihi. 3993 sampailah 3043 Masihi, 950 tahun. Dia ini diutuskan kepada kaum yang berada di selatan Iraq. Tempat Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia ni zaman dulu tu, sekarang ni kalau dalam peta di bawah selatan Iraq. Dan ada riwayat yang menyebut bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini wafat di Makkah Al-Mukarramah. Dia dikurniakan bersama isterinya 4 orang cahaya mata yang semuanya lelaki, tidak ada seorang pun perempuan. 4 anak yang Allah bagi, yang Allah kurnia kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama nama dia Kanaan, yang kedua nama dia Sam, yang ketiga nama dia Ham, dan yang keempat nama dia Yafis. Kanaan, Sam, Ham dan Yafis. Tetapi yang pertama yang nama Kanaan inilah yang mengingkari Nabi Nuh alaihi salam, yang menolak dakwah dan seruan Nabi Nuh, sehingga bila Nabi Nuh ni ajak dan seru dia supaya naik bersama-sama di atas kapal dan bahtera tu, dia menolak. Seolah-olah dia boleh mencari penempatan yang jauh daripada banjir dengan memanjat gunung-gunung yang tinggi. Tetapi semua daratan termasuk bukit dan gunung ditenggelamkan Allah dengan musibah, taufan dan banjir besar tersebut. Akhirnya bukan sahaja anak beliau Kanaan, bahkan isteri baginda sendiri pun antara manusia yang tidak diselamatkan akidah dia, juga mati dalam keadaan ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran, apakah nama kaum yang diberikan kepada Nabi Nuh? Dia tidak ada nama yang khusus sebagaimana Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Kalau Nabi Hud, kaum dia nama Ad. Kalau Nabi Saleh, kaum dia nama Samud. Kalau Bani Israel, Nabi dia Musa. Kalau Nabi Zulkifli, bangsa dia Aram ataupun Amori. Kalau Nabi Syu'ib, bangsa dia bangsa Aikah. Itu sebagai contoh. Tapi dalam Quran, bila merujuk kepada kaum Nabi Nuh, dia semua sebut, Qaumi Nuhin, Qaum Nuh.
Tak ada penamaan yang Allah letakkan secara khusus untuk dinamakan kepada kaum ataupun bani Nabi Nuh alaihi salam ini. Baik. Setelah kita membicarakan tentang Nabi Nuh ini, sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran nama Nabi Nuh ini sebanyak 43 kali. Ulama-ulama telah membilang, ulama-ulama telah menganalisis bahawa nama Nabi Nuh ni yang Allah rakam, yang Allah rekod dalam Quran, Allah ulang sebanyak 43 kali. Dan Nabi Nuh ini adalah di antara nabi-nabi yang kita gelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Dia ada 5 orang rasul yang digelar sebagai Ulul Azmi. Yang pertama dimulai dengan Nabi Nuh inilah. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila nabi-nabi ataupun rasul yang diklasifikasikan sebagai ulul azmi ini, kebiasaan dia ada gelaran. Selain nama dia yang sebenar, dia ada gelaran. Gelaran ni bukan umat dia yang bagi. Gelaran ni bukan pengikut dia yang bagi. Gelaran ni juga bukan nabi atau rasul tu sendiri suka-suka nak bagi gelaran ni pada dia. Tetapi gelaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihi salam, gelaran bagi Nabi Adam ialah Safiyallah. Apa maksud Safi? Bersih. Apa maksud Safi? Suci. Yakni Nabi Adam adalah manusia yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah nabi-nabi ini tak bersih? Adakah nabi-nabi ini tak suci? Tidak. Dan kita sedia maklum dalam awal surah Al-Baqarah 30 sampai 38, Allah menceritakan awal penciptaan Nabi Adam. Akhirnya berlakulah pengingkaran ketaatan atas perintah Allah agar menjauhi sebuah pohon. Yang mana akhirnya Nabi Adam ini mengingkari perintah tersebut, lalu termakan buah itu di samping istrinya Hawa. Di atas dosa-dosa itulah apabila Adam ini diturunkan Allah ke bumi, lalu dia tidak pernah putus asa untuk beristighfar dan setiap masa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Allah tidak terus mengampuni Nabi Adam alaihi salam, tetapi Allah mengampunkan Nabi Adam untuk beberapa tempoh tertentu. Jadi selepas tempoh pengampunan tersebutlah Adam ini digelar sebagai Safiyallah, bermaksud nabi ataupun manusia yang sudah dibersihkan dosanya, sudah disucikan dosanya sebelum ini. Kalau rujuk kepada Ulul Azmi tadi sebagai contoh, Nabi Nuh sendiri diberi gelaran Najiyallah. Najiyallah. Apa maksud Najiyallah? Manusia yang dilepaskan oleh Allah, manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut manusia yang diselamatkan, tentu kita sudah terfikir, tentu kita ni sudah terbayang Nabi Nuh dengan kaum dia diselamatkan daripada peristiwa apa? Confirm peristiwa taufan dan banjir besar tersebut. Begitu juga nabi selepasnya Ibrahim. Ibrahim ada gelaran dia iaitu Khalilullah. Apa maksud Khalilullah? Kawan baik, teman rapat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga ada gelaran Kalimullah, iaitu manusia yang dapat bercakap, berbicara, bersembang secara terus dan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ikuti kisah ini dalam surah Taha, yang mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah menghadapnya di atas sebuah bukit yang bernama Tur Sinai. Disitulah berlakunya pertemuan dan dialog secara terus dan langsung Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah suci yang bernama Suwa. Dalam Al-Quran disebut bil muqaddasit Suwa.
Itu adalah yang tergambar di dalam surah Taha. Bagaimana dengan Nabi Isa sebagai contoh? Nabi Isa juga ada gelaran yang tersendiri, iaitu Isa Ruhullah. Isa Ruh bagi Allah. Kerana satu keistimewaan, keajaiban yang Allah bagi mukjizat pada Nabi Musa ini, dia dilahirkan tanpa seorang bapa. Dia tak ada bapa. Dia cuma ditiupkan roh melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam ke dalam rahim ibu dia Maryam, lantas melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad lebih unggul dan agung daripada mana-mana utusan, lebih unggul dan agung daripada mana-mana Nabi dan Rasul yang lain, dan sememangnya layak bagi Allah menggelarkan Muhammad Habibullah, iaitu Muhammad kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebahagian daripada pengetahuan am antara gelaran-gelaran kepada para nabi dan rasul yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbalik kepada kisah pada malam ini mengenai Nuh, tadi kita sebut gelaran bagi Nuh ialah Najiyallah. Manusia yang dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa besar. Sebenarnya dalam hidup Nabi Nuh, beliau pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pernah merasa kesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil daripada kitab ulama-ulama yang muktabar, ada tiga benda, ada tiga perkara, ada tiga tempat yang menyebabkan Nabi Nuh ni rasa malu dan kesal dia pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah kerana Nabi Nuh ini Allah bagi dia umur yang panjang. Umur Nabi Nuh kita sebut tadi 950 tahun. Dan kalau tolak zaman kecil dia, zaman remaja dia, zaman diangkat dia jadi Nabi pun, pastilah tahun dakwah dia itu beratus-ratus tahun. Tetapi yang mengikuti, yang mengikut seruan, ajakan dan dakwah dia dalam tempoh yang lama dan panjang ini, cumalah berjumlah 83 orang. Beratus tahun bayangkan berdakwah, beratus tahun ajak orang buat baik, beratus tahun ajak orang sembah Allah yang satu, cuma 83 orang pengikut. Tu pun kalau tolak anak dia yang tiga tadi, hak lain daripada keluarga dia cuma 80 orang. Apa yang menjadi kekesalan Nabi Nuh? Cuba bayangkan bagaimanakah tentang seruan dan dakwah Nabi akhir zaman, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diangkat jadi nabi dan rasul waktu berusia dan berumur 40 tahun. Wafat umur 63. Cuma dalam tempoh dakwah dan seruan Nabi 23 tahun. Kita tengok umat Nabi Muhammad hari ini, jumlah dia bukan juta, bahkan mungkin berbilion-bilion umat Islam sampailah ke hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah merujuk kepada Nabi Nuh ni rasa kesal dia pada Allah ialah kerana dia menggunakan salah satu senjata yang paling mustajab yang diberikan kepada setiap Nabi dan Rasul, iaitu doa yang pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Nuh ini ada dalam surah yang bererti nama beliau sendiri dalam surah Nuh. Boleh buka ayat yang ke-26, ada doa Nabi Nuh. Dia mendoakan semoga setiap orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, tolak daripada mereka yang beriman kepada beliau, semuanya dihancur dan dimusnahkan oleh Allah. Jadi ini juga antara kekesalan dia kerana mendoakan demikian. Yang ketiga ialah kerana isteri dan anaknya sendiri pun tidak berjaya diseru dan didakwahnya.
Sementara orang-orang daripada bukan keluarga beliau lah yang menjadi pengikut-pengikut beliau yang paling setia dan beriman kepada beliau. Ini memberikan kita satu contoh iktibar pelajaran dan pengajaran bahawa sememangnya hakikat hidayah itu bukan di tangan manusia. Nabi-nabi dan para rasul hanya sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan kepada umat. Tapi yang nak bagi petunjuk, yang nak bagi hidayah yang sebenar, hanyalah satu-satunya milik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah dapat lihat dengan jelas. Tengok anak Nabi Nuh pun tak beriman dengan dia, isteri Nabi Lut pun tak beriman dengan suami dia Nabi Lut. Bapa Nabi Ibrahim sendiri pun seorang tukang pembuat patung berhala. Ini adalah contoh-contoh takdir dan perkiraan Allah kepada kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul tersebut, nak membuktikan kepada kita hidayah Allah itu amat luas, petunjuk Allah juga amat luas. Dia boleh datang, dia boleh singgah, dia boleh berhenti kepada setiap hati manusia yang Allah pilih. Tidak semestinya kalau keturunan itu jahat, dia juga akan melahirkan anak. Dan kalau keturunan itu baik, tidak semestinya keturunan itu akan terus kekal baik. Semuanya bergantung hanya kepada petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita pergi kepada misi, iaitu misi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 213. Baqarah ayat 213. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanannasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin." وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. البقرة 213. الله سبحانه وتعالى berfirman, كان الناس أمة واحدة. Manusia sememangnya sejak dulu lagi adalah suatu umat yang satu. Manusia ni semua sejak dulu lagi adalah umat yang sama, umat yang satu. Kalau Quran yang kita baca hari ini, dalam Al-Quran, kanannasu ummatan wahidah faba'asallah. Tetapi ada satu kiraat yang dipanggil kiraat Abdullah. Dia dibaca, kanannasu ummatan wahidah fakhtalafu. Tetapi kalimah fakhtalafu ni tak ada dalam Quran Rosam Usmani atau mana-mana Quran lain. Ini adalah kiraat Abdullah. Manusia ni semua sekali satu bangsa yang satu, umat yang satu, fakhtalafu. Kemudian dia ni berpecah belah. Kemudian dia ni jadi khilaf antara satu dengan yang lain. Asal satu duk bergaduh, asal satu duk berkhilaf, asal satu duk berbalah. Kemudian Allah buat apa? Faba'asallahun nabiyyin. Kemudian atas dasar rahmat, rahman dan rahim daripada Allah, Allah mengutuskan utusan dia daripada kalangan nabi-nabi dan rasul. Untuk apa? Mubasyirina wa munzirin. Untuk menyampaikan berita dan khabar gembira. Sesiapa yang melakukan kebaikan, pasti akhirat kelak dia akan diberikan syurga. Wa munzirin juga untuk menyampaikan berita berbentuk ancaman. Sesiapa yang melakukan dosa, melakukan maksiat, kufur dan ingkar kepada Allah, pasti di akhirat akan dibalas dengan neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Dan ada di antara sebahagian nabi dan rasul ini diturunkan kepada mereka kitab sebagai panduan.
bilhaq, dengan keterangan yang nyata, dengan penjelasan yang nyata, liyahkuma bainan nas, untuk menjadi satu ketetapan bagi manusia, untuk dijadikan syariat, untuk dijadikan panduan, untuk dijadikan alat untuk berhukum di kalangan manusia. Fi makhtalafu fih, daripada apa-apa yang mereka perselisihkan, daripada apa-apa yang mereka berkhilaf. Dalam tafsir Ibnu Katsir merujuk kepada ayat ini, Baqarah 213, ada seorang imam yang bernama Imam Qatadah. Dia mengambil daripada Imam Ikrimah dan dia mengambil daripada riwayat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Pupu Nabi, merujuk kepada Abdullah Ibnu Abbas. Jadi dalam riwayat tersebut Ibnu Abbas menuturkan bahawa umat sejak Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Nuh berjumlah 10 generasi. Dalam riwayat Ibnu Abbas ni dia sebut dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh umat ni berjumlah 10 generasi. Dan sememangnya sama dan tepat kita baca riwayat Salasilah tadi, 10 jalur sanak keturunan dari Nuh sampai Nabi Adam. Mereka semuanya adalah umat yang satu, membawa syariat yang satu, menyembah Tuhan yang satu. Tetapi di kemudian hari mereka ini berkhilaf di antara satu dengan lain, yang mana akibat membesarnya khilaf tersebut sehingga berlaku pecah belah, berlaku perpecahan di antara mereka. Sebab itulah antara rahmat daripada Allah untuk kawal balik, counter balik pecah belah ini, diutuskanlah kepada umat yang berkhilaf ini nabi-nabi, rasul-rasul dan para utusan Allah. Dan sebahagian daripada mereka nabi-nabi ini Allah bagi kitab sebagai panduan dengan sejelas-jelasnya untuk berhukum di kalangan manusia, daripada apa yang mereka duk khilaf, daripada apa yang mereka duk perselisihkan. Jadi itulah pandangan riwayat daripada Ibnu Abbas berkenaan dengan tafsir Baqarah 213. Dulu umat ni satu, kemudian baru berpecah. Jadi kita tengok bagaimana konteks, bagaimana keadaan, bagaimana hal ehwal yang melatari kaum dan bani sewaktu Nabi Nuh ini berada bersama mereka. Dikatakan juga riwayat daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini dikategorikan sebagai rasul yang pertama. Bukan maksud dia tu melebihi Adam, bukan maksud dia tu melebihi Idris, tetapi maksud rasul pada zaman dialah mula-mula berlakunya kemusyrikan di atas muka bumi. Sebelum ini, start zaman Nabi Adam sampai zaman nabi-nabi hak sebelum dia tu, tak pernah berlaku orang syirik. Mungkin kezaliman ada, mungkin keingkaran ada, tapi syirik bermula, sembah patung, sembah berhala bermula pada zaman Nabi Nuh. Inilah yang bermaksud disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir sebagai Nuh ini rasul yang pertama. Sebagaimana yang disentuh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan dengan hadis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana keadaan ini bermula? Pada zaman dulu, Allah pernah utuskan kepada kaum-kaum Nabi Nuh dan sebelumnya manusia-manusia yang dianggap soleh, manusia-manusia yang baik dan beriman. Dan mereka ini mempunyai nama-nama tertentu, dan nama ini bukan rekaan, nama ini jelas disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah Nuh sendiri, dalam ayat 23 dan ayat 24, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, waqalu la tazarunna alihatakum
wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Dan telah berkatalah ketua bagi kaum-kaum dan kabilah masing-masing, la tazarunna alihatakum, janganlah sesekali kamu meninggalkan sembahan-sembahan kamu. Jangan sesekali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu ini. Wala tazarunna, dan juga jangan sesekali kamu meninggalkan waddan, patung wad ini. Wala suwa'an, patung suwa ini. Wala yaghusa, patung yaghus. Wa ya'uqa, patung yaghud dan patung nas. Nama ni Al-Quran sebut dengan jelas. Ini nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam atau sebelumnya. Ada yang nama Wad, ada yang nama Suwa, ada yang nama Yaghus, ada yang nama Ya'uq, ada yang nama Nas. Tapi ayat ini menceritakan zaman mereka dah lama meninggal. Tetapi yang kekal bersama kaum Nabi Nuh ini ialah patung-patung yang sengaja dibina oleh mereka. Kemudian patung ini disembah, dijadikan idola dan berhala bagi mereka. Jadi bila Nabi Nuh seru mereka, bila Nabi Nuh dakwah mereka supaya kembali menyembah Tuhan yang satu, kepala-kepala daripada bani masing-masing, kepala-kepala daripada kaum masing-masing ini, dia nak counter balik dakwah dan seruan Nabi Nuh. Ingat, jangan tinggalkan sembahan kamu, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Yaghus, Ya'uq dan Nas. Wa qad adallu katsiran wa la tazidiz zalimina illa dalala. Ayat seterusnya 24. Dan kebanyakan daripada ketua-ketua ini, mereka ini menyeru kepada kesesatan. Mereka ini banyak menyeru kepada kesesatan. Mereka banyak menyeru pada penyelewengan. Wa ma tazidiz zalimina illa dalala. Dan tidaklah Allah menambahkan bagi orang-orang yang berperangai dan berkelakuan zalim ini kecuali sentiasa berada dalam dalala, kesesatan yang nyata. Bagaimana kisah musyrik ini bermula? Jadi orang-orang yang disebut nama secara jelas ini orang baik dan orang soleh, dan mereka cukup dikagumi, disayangi oleh umat-umat pada waktu tersebut. Tetapi bila kelima-lima individu, figure, personaliti ini mati, bila mereka dah meninggal, bila mereka dah wafat, umat-umat yang ada pada zaman tersebut, baik dari segi ilmu, baik dari segi perangai, baik dari segi kelakuan, tidak ada yang mampu menanggini lima yang telah wafat ini. Akibatnya dalam satu riwayat yang dikemukakan dalam tafsir Imam At-Tabari, Imam Tabari mengemukakan riwayat pada awalnya, bila kelima-lima mereka ini sudah tidak ada di atas muka bumi ini lagi, lalu salah seorang daripada kaum ini mencadangkan ada baiknya kita buat gambar bagi kelima-lima orang soleh ini dan kita letakkan di tempat-tempat ibadat kita. Kita lukis gambar, kita buat gambar, kita letak di tempat ibadat kita. Supaya apa? Supaya dengan tengok gambar ni, selain daripada jadi kenangan, supaya kita ni jadi rajin dan gemar untuk beribadah, nak tiru PL dan perangai macam hak dalam gambar. Mula-mula buat gambar. Kemudian bila dah meninggal orang yang buat gambar itu, maka mereka mula memuja dan sampai ke tahap mematungkan pula. Itu satu riwayat. Tetapi di dalam tafsir-tafsir yang lain, contoh tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada satu riwayat menyebut demikian. Yang ini bukan dalam bentuk gambar. Sewaktu mereka ni mendatangi makam-makam,
Manusia-manusia yang soleh ni mereka duk menangis, mereka duk sedih, mereka duk meratap. Dan ini dapat dihidu oleh iblis, syaitan laknatullah. Lalu iblis ni mendatangi kaum yang tengah bersedih akibat kehilangan manusia soleh tadi, lalu dia menyamak, lalu dia merupakan diri dia jadi seorang lelaki. Dia pun pi sekali, seolah-olah dia juga turut berkabung dan meratapi kematian ni semua. Oh, sungguh sedih. Bukan saja kamu sedih, aku pun sedih juga, kata iblis, kata syaitan. Tapi apa kiranya aku ini ada kepakaran, aku ini ada kemahiran. Jadi orang ni bila dia duk dakwa, duk klaim ada kepakaran, ada kemahiran, apa yang hang boleh buat? Aku ni adalah seorang tukang kayu, aku seorang tukang ukir. Apa kiranya aku ambil kayu dan aku ukir patung orang-orang soleh ni? Kemudian patung ni kita akan letak di tempat-tempat ibadat, kita akan letak di tempat-tempat yang selalu mereka lazimi dan mereka berada sebagai kenan-kenangan ingatan kita pada dia. Apa kata kamu? Ah, bersetujulah. Ah, bila bersetuju, buatlah patung tadi dalam bentuk ukiran. Mula-mula hak sezaman tu kenang-kenangan sungguhlah. Kadang-kadang dibuat satu tempat khas, letak patung kelima-lima tadi, siap letak biografi masing-masing. Hak ni nama Wat, siapa bapak dia, siapa keturunan dia, apa kebaikan dia, kita cerita. Hak ni pun ada patung, ada gambar, sebagai kenangan sungguh. Jadi bila lapis generasi ni dah meninggal, tinggal pula anak cucu keturunan dan tidak diperingatkan hal tersebut. Akhirnya iblis ni mai lagi. Iblis tak apa, umur dia panjang, tak mati. Oh, aku terlupa nak bagi tahu, aku ni hidup sezaman dengan pak mak kamu dulu. Selalunya pada hari lahir depa ni, depa akan mari buat upacara, letak kalung, letak bunga, tu hak biasa tok-tok hang buat dulu. Oh, lagu tu ke? Ha, dia start lagu tu pula. Mulalah letak bunga, letak tu perasap ke lebih kurang. Lepas tu mati lapis tu pula, hak tu mati, iblis duk ada lagi. Eh, Tok Han dulu pesan, kalaulah ada musibah, kalaulah ada apa-apa hajat dan permohonan, pi depan patung tu, bermohon melalui patung tadi. Start dah. Sebagai tawasul, sebagai wasilah patung tadi. Lepas tu hak ujung-ujung lah sekali sampai tahap menyembah berhala, menyembah patung-patung tersebut. Hak inilah banyak duk melingkari dan berakar pada zaman Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh diutuskan untuk rilis semua perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah dan syirik ini. Hak inilah hak Nabi Nuh duk lawan. Walaupun demikian beratus tahun, macam kita sebut tadi, cuma 83 orang sahaja yang berjaya diseru, didakwah dan beriman kepada Nabi Allah Nuh. Hak lain lawan, hak lain menentang. Nabi Nuh tak berhenti. Siang dan malam buat muka tebal, buat telinga pekak, orang duk kata apa kat dia, orang duk maki dia, orang duk caci dia. Hang ni tak betul, hang ni gila, hang ni mereng, hang ni macam-macam. Tapi Nabi Nuh tak pernah putus asa, Nabi Nuh tak pernah berhenti daripada melakukan dakwah dan seruan. Akibat daripada kekentalan jiwa dia, walaupun dia ni berumur panjang sampai ke tahap tua, tapi dia tetap meneruskan amanah risalah dakwah ini di muka bumi. Akibat begitu banyak rintangan yang dia hadapi, maka Allah senaraikan dia salah satu daripada yang pertama, Rasul Ulul Azmi. Dan bagaimana kita nak tahu umur dia? Nak tahu umur dia, kita boleh buka dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Al-Ankabut 14 ayat 1 lagi ayat yang ke-15. Apa kata Allah? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh ala qaumihi, kepada kaum dia. Kami dah utuskan seorang nabi, seorang rasul yang dia nama dia Nuh kepada kaum dia. Falabisa fihim. Dan Nabi Nuh ini duduk bersama-sama dengan kaum dia. Maksud falabisa fihim hidup di kalangan kaum dia. Alfasanatin 1000 tahun. Illa khamsina ama kecuali 50. 1000 tu balaghah ayat Quran. Dia tak sebut terus jumlah falabisa fihim 950. Tapi dia sebut falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dia duduk di kalangan umat dia 1000 tahun kecuali 50. Maksud dia 950 tahun. Fa akhadhahumu tufan wa hum zalimu. Dan Allah telah membalakan mereka, Allah telah memusibahkan mereka dengan taufan. Bukan kita kata banjir besar Nabi Nuh, bukan kita saja-saja sebut taufan Nabi Nuh. Allah sendiri sebut. Fa akhadhna apa ni? Fa akhadhnahum at-tufan tadi. Wa hum zalimun, sedangkan mereka ini ialah kaum-kaum yang zalim. Dia bukan saja zalim kepada utusan, bukan saja zalim kepada orang yang beriman, tetapi lebih jauh dia menzalimi diri dia sendiri dengan perkiraan melakukan kekufuran, kesyirikan dan pengingkaran kepada Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anjaynahu, dan Allah telah menyelamatkan dia. Hu kembali kepada Nabi Nuh, wa ashabas safinah, dan ahli-ahli sahabat-sahabat dalam bahtera ataupun perahu dia. Ni jahat Allah selamatkan. Waja'alnahu ayatan lil alamin, dan Allah menjadikan dia dengan yang beriman tadi sebagai satu tanda yang jelas kepada seluruh manusia. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu siapa-siapa saja, bukan pada zaman Nuh tapi zaman-zaman kebelakangan, lebih-lebih lagi zaman kita. Siapa-siapa saja yang ingkar perintah Allah, yang melawan ketentuan Allah, yang tidak suka setiap takdir dan ketentuan Allah ini, pasti Allah akan timpakan dia dengan balasan. Tak kena di dunia, pasti janji itu Allah akan tunaikan di akhirat. Baik dia juga cepat, baik dia juga lambat. Baik kita akan terima di masa muda, atau Allah akan simpan di masa tua kita. Allah sesekali tidak akan pernah menyalahi janji dia bagi sesiapa yang kufur dan ingkar kepada setiap arahan-arahan dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dalam keadaan berumur yang cukup panjang, Nabi Nuh dia tidak pernah berputus asa. Nabi Nuh tak pernah putus asa. Tetapi itulah yang juga kita harapkan daripada da'i-da'i kita, daripada ustaz-ustaz kita. Kalau kita ni bawa jalan kebenaran, kalau kita bawa apa-apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul, kalau kita bawa apa-apa kebaikan yang kita kira boleh bagi penerangan kepada masyarakat, tak kiralah orang nak kata apa, tak kiralah orang nak tuduh apa, tak kiralah orang nak caci maki apa pun, kita terus tetap dengan pendirian ini. Setiap kebaikan itu pasti datang daripada Allah, dan kalaulah kejahatan itu datang, pasti ianya akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh tak berhenti. Nabi Nuh mengharapkan jumlah yang lebih daripada 83. Tetapi ketentuan Allah sudah terbukti di mana dalam surah Hud. Buka surah Hud ayat 36.
Apa Allah kata? Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumin illa man qad amana. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Hud ayat 36. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Nabi kami, utusan kami Nuh, annahu la yu'minu min qaumin, sesungguhnya tidak akan ada lagi yang akan beriman di kalangan kaum kamu. Tak akan ada dah lagi yang akan beriman di kalangan kaum kamu, illa man qad amana, kecuali yang sememangnya telah sedia ada beriman dengan kamu. Maksudnya yang ada dengan kamu 83 ni, kamu seru pun, kamu dakwah pun, mereka tak akan ada yang beriman dah, kecuali hak memang sedia ada, hak dah beriman dah. Ini di penghujung-penghujung. Walaupun demikian, dia tetap tidak berputus asa. Dia tetap tidak goyah. Dia tetap tidak berpaling dan berpatah ke belakang. Walaupun itu telah difirmankan oleh Allah kepada beliau saat-saat sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir, seruan dakwah ini pasti akan terus dilakukan oleh Nabi yang bernama Nuh alaihi salam. Baik. Kalau kita tengok sambungan daripada ayat Hud 36 tadi, ada ayat yang ke-37. Di situ ayat Allah minta Nabi Nuh ini bina kapal. Yang bab bina kapal ni saya akan cerita secara khusus dalam kuliah yang khas. Bab kapal Nabi Nuh ni kita akan sambung pada bulan depan, waktu yang sama. Cuma dalam ayat ini Allah firmankan apa? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Surah Hud 37. Wasna'il fulka, maka buatlah oleh kamu sebuah kapal, binalah oleh kamu sebuah bahtera. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Wa wahyina, dengan petunjuk daripada kami. Nabi Nuh Allah suruh buat kapal, tapi Allah sediakan dua benda pada Nabi Nuh: dalam pengawasan kami dan petunjuk daripada kami. Bukan buat sendiri-sendiri. Bukan bila Allah kata buat kapal ikut model dia. Bukan kata Allah buat kapal ikut nak buat besar mana. Bukan kata Allah buat kapal panjang mana. Bukan kata Allah buat kapal lebar besar mana. Tapi ada pengawasan, ada petunjuk daripada Allah. Jadi kapal yang Nabi Nuh bina itu sememangnya wahyu dan ketetapan daripada Allah, reka bentuk dan sistem binaan dia. Wala tukhatibni filladzina zalamu, jangan lepas ni sekali lagi kamu bersembang tentang manusia-manusia yang ingkar dan kufur tu dengan aku. Tak payah dah nak cerita pasal depa, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang akan ditenggelamkan. Itu janji Allah. Jadi bab kapal ni, kita bukan nak cerita bab kapal, cuma nak cerita satu riwayat. Saya sebut awal-awal, riwayat ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Riwayat ini datang daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari itulah yang dia ni menyebutkan sebuah asar yang gharib. Bila sebut asar yang gharib, apa makna gharib? Gharib ni maksud dia luar biasa, gharib ni maksud dia pelik, gharib ni maksud dia aneh. Riwayat apa yang luar biasa sangat? Riwayat apa yang pelik? Riwayat apa yang aneh? Jadi Imam Tabari bawa mari satu riwayat yang gharib melalui hadis Ali bin Zaid bin Ja'dan daripada Yusuf bin Mahran daripada riwayat Ibnu Abbas. Ingat poin tadi, asar yang gharib. Ibnu Abbas meriwayatkan,
Suatu ketika dahulu, bila orang-orang Hawariyin, dalam Quran ada sebut Hawariyin. Kaum siapa Hawariyin ni? Qalal Hawariyuna nahnu ansarullah. Kaum Nabi Isa alaihi salam. Kaum yang beriman dan pengikut Nabi Isa, Al-Quran taglinekan mereka, labelkan mereka golongan Hawariyin. Benda ni, riwayat ni berlaku pada zaman Nabi Isa. Jadi golongan-golongan Hawariyin satu hari ni mereka bersembang dengan Nabi Isa. Apa permintaan mereka kepada Nabi Isa? Salah seorang daripada Hawariyin ni berkata, "Wahai Nabi Allah Isa ibnu Maryam, sesungguhnya ada baiknya kalau kita cari seorang lelaki daripada kalangan kita sebagai wakil." Cari lelaki seorang sebagai wakil untuk apa? Sebagai wakil untuk pi cari kapal dan bahtera Nabi Nuh dulu. Ini aju permintaan daripada seorang Hawariyin kepada Nabi Isa, cari seorang daripada kita kalangan lelaki yang dia ni sebagai wakil kita, pi cari di mana kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian lelaki ni kalau dia jumpa, bila dia balik, dia akan cerita kepada kita bagaimana hal ehwal kapal Nabi Nuh tadi. Bila ini permintaan Hawariyin, Nuh dengan Isa, oh jauh. Isa ni lepas Isa Muhammad dah, nak suruh pergi cari kapal pula. Jadi Nabi Isa ni termenung sekejap, kemudian dia kata, "Aku akan bawa kamu ke satu tempat, maka ikutilah aku." Jadi bila dia kata situ, "Aku akan bawa kamu ke satu tempat, ikut aku." Tapi dia tak cerita dalam riwayat tu tempoh lama mana perjalanan mereka. Cuma dia kata, "Ikut aku, akan tunjuk satu tempat." Kemudian riwayat tu bersambung, mereka sampai di sebuah bukit pasir. Hawariyun dengan Nabi Isa tu sampai di sebuah bukit pasir. Lalu bila sampai di kaki bukit pasir tadi, Nabi Isa ambil segenggam pasir dengan telapak tangan dia. Nabi Isa ambil pasir tu dengan telapak tangan dia, lalu dia bertanya kepada Hawariyin tadi, "Wahai Hawariyin, tahukah kamu apakah ini?" Padahal dia ambil pasir saja, tapi dia tanya, "Tahu tak kamu apa ni?" Lalu kumpulan-kumpulan Hawariyin kata, "Hanya Allah dan utusannya lah yang lebih mengetahui apa benda tersebut." Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya inilah mata kaki Ham bin Nuh alaihi salam." Pasir ni apa dia? Mata kaki. Bila sebut mata kaki, tahu tak mata kaki tu apa? Bukulah. Buku lali orang panggil mata kaki. Mata kaki Ham bin Nuh. Anak Nabi Nuh kah tinggal tiga tu, Sam, Ham, Yafis. Ham. Mata kaki Ham, pasir. Lalu tercengang-cenganglah Hawariyin dalam keadaan kepelikan. Lalu tiba Nabi Isa alaihi salam betul-betul berdiri di bukit pasir tersebut, lalu dia mengangkat tongkat dia. Lalu Nabi Isa pukul tongkat dia ke atas bukit pasir tersebut. Dia kata apa? "Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah." Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba pasir itu bergerak-gerak, kemudian muncullah seorang lelaki. Dalam keadaan dia muncul tu duk kibah-kibah pasir duk atas rambut dia. Macam seolah-olah ada orang dalam pasir itu, bila dia keluar, penuh pasir atas kepala, dia duduk kibah, kibah, kibah. Bagaimana rupa orang tersebut? Dalam keadaan sudah, muka dia nampak tua dan rambut dia dipenuhi dengan uban. Lalu Nabi Isa dilihat oleh Hawariyun, Nabi Isa tanya lelaki yang baru keluar dari pasir ni, "Dalam keadaan inikah kamu meninggal dunia? Dalam keadaan lagu ni ke? Muka hak tua rambut berubang?" "Tidak. Aku meninggal dulu dalam keadaan muda. Tetapi bila aku mati, aku mengingatkan bahawa kiamat sudah pun berlaku.
Allah ambil nyawa dulu, bila dia mati tu dia ingat tu dah hari kiamat. Hingga takutkan aku pada hari kiamat, menyebabkan aku duduk dalam pembaringan dan permakaman aku ini sangat takut, sampai wajah aku ubah jadi tua, rambut aku hak hitam semua jadi putih. Faham ke tak ni? Setakat ni faham. Siapa tu? Ham lah tu, anak Nabi Nuh. Dia mati muda, tapi takut dia mati dulu, ingat hari kiamat berlaku, dah sampai muka dia nampak tua, rambut dia beruban. Lalu Nabi Isa tanya kepada dia dua soalan. Dah kamu nak tahu pasal kapal Nabi Nuh kan? Ni anak Nabi Nuh hak duduk dalam kapal ni. Apa soalan Nabi Isa? Yang pertama dia kata, ceritakan kepada kami bagaimanakah keadaan, rupa bentuk dan hal ehwal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Ham pun bercerita, sesungguhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam panjangnya ialah 1200 hasta. Ham kata panjang dia 1200 hasta, manakala lebarnya ialah 600 hasta. Panjang 1200, lebar 600 hasta. Dan kapal Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 3 dek, 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat yang pertama dipenuhi dengan haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang liar. Tingkat yang kedua untuk Nabi Nuh dan kaum-kaum yang beriman dengan dia. Tingkat yang ketiga dipenuhi dengan unggas-unggas dan burung-burung. Itu gambaran kapal Nabi Nuh yang disebut oleh Ham. Lalu dia menyambung, apabila kedua-dua tingkat ini ada haiwan belah atas, burung dan unggas belah bawah, pastilah kapal ini akan dipenuhi dengan najis-najis binatang tadi. Takkanlah duduk atas kapal makan tak berak dah. Bila berak, penuh dengan najis-najis atas kapal. Bagaimana najis-najis ini boleh dihilangkan dan dicuci? Ini kata Asar Ghoriq ni, jangan pelik ya. Ni buka Ibnu Katsir boleh tengok. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu pi geletek ekor gajah. Pi tempat gajah, geletek ekor dia, biar gajah ni rasa geli. Jadi Nabi Nuh pun pi geletek ekor gajah. Bila dia geletek ekor gajah, daripada ekor gajah tu keluar seekor babi betina. Sudah ustaz, lagi pelik ni. Geletek ekor gajah tu keluar babi betina. Bila keluar babi betina, babi betina lihat duk melahap kotoran-kotoran hak ada duk atas kapal. Najih-najih ada atas kapal, kawan tu hak jom makan. Cuci hak tu makan. Tiba-tiba di waktu yang lain, mari tikus kau tahu celah mana. Tikus ni duk korek-korek kayu kapal, duk kerik-kerik tali-tali hak duk ikat kapal-kapal ni. Jadi sekali lagi Nabi Nuh AS dikurniakan wahyu oleh Allah supaya pi tepuk tampak muka singa antara dua mata dia. Pi cari singa, tampak atas muka singa tu. Nabi Nuh pun pi cari singa, dia pun pak tampak atas singa tu, tiba-tiba keluar daripada hidung singa helang-helang jantan dan helang-helang betina, terbang pi cari tikus tadi, makan-makan sampai habis. Soalan yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, wahai Ham, bagaimanakah Nabi Nuh boleh tahu bahawa semua daratan pada waktu itu sudah ditenggelami oleh air? Bagaimana Nabi Nuh boleh tahu? Begini, sebenarnya waktu Nabi Nuh nak tahu, nak cek, nak periksa, nak detect adakah sekarang ni bumi sudah dipenuhi air, buat permulaannya Nabi Nuh ini utuskan, lepaskan seekor burung gagak. Gagak han cuba picek semua kawasan dah tenggelam atau belum. Tiba-tiba gagak ni terbang, dia sampai satu kawasan, dia tengok banyak bangkai. Bila tengok bangkai, gagak tu pun turun duk ralik makan, dia terlupa pesanan Nabi Nuh tadi. Akibatnya tak balik-balik, Nabi Nuh mendoakan kecelakaan untuk burung gagak tadi.
Jadi akibat doa Nabi Nuh ni, biar dia sentiasa rasa tak aman, sentiasa dibenci, sentiasa diburu oleh manusia. Dan dia tak boleh menetap di kawasan perumahan-perumahan manusia. Dia pun jadi takut dengan doa tadi. Dia ni lepas pada zaman ni, kalau kita katalah riwayat ni betul, gitulah jadi dia. Jadi buruan orang, jadi benci orang, dia pun tak bersarang dekat kawasan rumah orang. Akibatnya kali kedua Nabi Nuh lepaskan burung merpati. Tak boleh jadi gagak ni lepas burung merpati. Bila lepas burung merpati, burung merpati ni bawa balik dua benda. Kat paruh dia pohon, pohon apa gagak? Pohon zaitun. Dekat kaki dia pohon tin. Paruh dia pohon zaitun, kaki dia pohon tin. Melalui dua pohon tersebut, tahulah Nabi Nuh bahawa semua daratan pada waktu tersebut sudah ditenggelamkan oleh air, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia pun ambil ikat tali pinggang dia tadi, dia pun kalung pada kepala burung merpati, mendoakan burung merpati ini tergolong dalam binatang yang sentiasa diamankan dan sentiasa jinak. Dan dia ni boleh menjadi tempat tinggal dia kawasan-kawasan perumahan dan penempatan manusia, disukai dan dijinaki oleh manusia. Lepas tu habis dua soalan ni, Allah, geng Hawariyun tengok lagu ni rasa tak puas hati. Dua soalan saja. Wahai Nabi Allah Isa, boleh tak kami bawa balik orang ni supaya kita balik kampung kita, negeri kita, biar orang lain boleh tanya soalan lain. Oh, lebih-lebih pula dah. Biasa Bani Israel kan. Nak bawa balik pula Nabi Isa periduk tadi, nak suruh orang kampung tanya. Tanya lagi soalan-soalan lain hak kamu nak tanya. Mustahil, kata Nabi Isa. Sebab tidak mungkin manusia yang sudah putus dan tidak diberikan rezeki oleh Allah akan tinggal bersama dengan kita. Dia nak makan apa? Maksudnya dia dah di alam lain. Nabi Isa pun kembali menyuruh Ham tadi kembali kepada asal dia, kembali masuk dalam pasir, jadi seperti biasa. Saya sebut awal-awal tadi, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari bawa riwayat ni, asar yang gharib, melalui hadis Ali Ali Ibnu Zaid Ibnu Jaddan daripada Yahya bin Mahran, daripada riwayat Abdullah Ibnu Abbas. Nak cari, rujuk tafsir Ibnu Katsir. Sahih ke dia, betul ke dia, salah ke dia, tak pasti ke dia, saya rujuk ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir letak dalam tu sebagai salah satu pembicaraan tentang ayat wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina tadi. Okey, pukul 9 dah. Insya-Allah pada malam ini untuk kali terakhir sebagai contoh, kita tengok apa sebenarnya yang didoa oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umat dia. Boleh rujuk surah Nuh ayat yang ke-26. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh 26-27. Wa qala Nuhun, dan berkatalah Nabi Nuh, menyeru dalam doanya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan kamu tinggal seorang pun, jangan kamu tinggal sekok pun daripada galangan orang-orang kafir ini di atas muka bumi. Ini dia guna dah doa dia yang Allah makbul ni. Bila dia doa jangan tinggal sekok pun, habis Allah bencanakan, Allah musibahkan melalui taufan dan peristiwa banjir besar ini, kecuali jumlah pengikut dia 83 tadi. Innaka in tazarhum, wahai Allah, sekiranya kamu membiarkan mereka, maksudnya biar mereka terus hidup, kalau kamu tak bala, kalau kamu tak bencana, apa kata Nabi Nuh? Yudillu ibadaka. Lebih banyak lagi mereka akan menyesatkan dan menyelewengkan hamba-hamba kamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan kalaulah mereka ni hidup juga, tidaklah kecuali mereka akan melahirkan cuma anak-anak, warisan-warisan dan keturunan-keturunan yang bersifat
fajiran kafaro, yang selalu berbuat kerosakan, berbuat dosa lagi kufur kepada kamu. Hapus semua, jangan bagi tinggal sekok, jangan bagi tinggal seorang. Kalaulah kamu tak buat lagu tu, aku bimbang generasi-generasi hak ada ni akan terus menyesatkan dan menyelewengkan hamba kamu hak lain. Dan kalau mereka ini berketurunan, warisan dia ini pasti melahirkan anak-anak hak jenis buat dosa, hak jenis kafir, hak jenis ingkar pada kamu. Akibatnya Allah sapu bersih, Allah rilis dalam peristiwa besar ini. Jadi hari ini segala keturunan manusia yang ada, paksi dia, foundation dia pada tiga ini. Sam, Ham dan Yafis. Tak ada orang lain dah sebab semua lingkup dah. Kita pun kalau cari, carilah. Kalau mampu cari sampai depa pun, sama ada pi pada Ham, sama ada pi pada Sam, sama ada pi pada Yafis. Apapun jelas dalam riwayat Ibnu Katsir, Sam ini melahirkan bangsa Arab, Ham melahirkan bangsa Habsyi, dan Yafis melahirkan bangsa Rom dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Jadi keturunan Ya'juj Ma'juj ialah keturunan daripada anak yang terakhir, iaitu Yafis bin Nuh alaihi salam. Letih ni. Kita sambung hak buat kapal. Lepas tu kita akan sambung satu lagi hak paling penting, generasi-generasi hak hidup selepas banjir besar. Saya akan sebut semua jenis-jenis bangsa hak ada, berbelah-belah 20 bangsa hak foundation dia tiga tadi. Jadi kalau kita nak cari bangsa kita ke arah mana, insya-Allah ada dalam tu. Jadi saya sudahi malam ni dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر